sekarang pukul berapa ini? Ini jam lah mas, ini mas. Sekarang pukul 2 siang. Jam 2 kurang. Nah, jam 2 kurang ya. Jam 2 kurang, tapi nggak tahu kenapa panas-panas kayak gini enaknya kita nyobain yang seger-seger. Dan kali ini kita mau nyobain apa? Es durian teler. Ini kalau nggak salah namanya es durian teler level 3. Yang ini pokoknya level 3. Kenapa level 3? Soalnya di sini apa namanya? Duriannya ada 3. Ada 3 biji. Ada 3 buah, ada 3 biji. Oh iya. Kalau 3 biji ya. Kan? Iya, 3 biji. 3 biji sama aja 3 biji sama 3 buah. Terus kalau mau nyari es durian panas-panas kayak gini, biasanya langsung aja ke tokonya di Jalan Selamat Riyadi. Jadi pertigaan Pasar Joyo Bekasi itu kalian belok kanan, sekitar 15 meter ada di kanan jalan. Itu ya. Belok kanan kalau arahnya dari mana? Dari barat. Oh, dari Diponegoro. Heeh. Kalau dari Diponegoro nanti kalian ke timur ada lampu merah Pasar Joyo, kalian kanan. Nama tokonya itu Serba Durian. Ada Instagramnya juga kok. Ada. Kalau untuk Instagramnya kalian bisa cek aja di @serba_durian. Jadi di sini menu duriannya menu-menu olahan durian ya kalau nggak salah. Jadi di sini olahan durian banyak sekali, ada pancake durian, ada es durian teler, ada es durian serut. Pokoknya banyak serba durian loh di sini. Dan ini adalah salah satu produk lokal yang ada di Kota Madiun yang lagi viral. Harus cobain ya. Pastinya. Walaupun tidak ada musim durian, tapi kalian nggak usah khawatir karena di Serba Durian pasti stoknya masih banyak. Tenang saja. Nggak usah khawatir kalau nggak bisa. Mau pancake ada, mau yang seger-seger juga ada. Karena ini sudah kelihatannya mau minta dimakan. Iya, sudah meleleh. Sudah meleleh. Kita langsung makan kali ya. Siap. Cobain aja. Sorry banget kalau misalnya ada suara berisik, soalnya babang yang lagi bikin es durian juga. Oke, kita langsung cobain. Dan ini porsinya banyak sekali, hampir penuh ya. Mantap. Oh, ini ada toppingnya juga ternyata tuh. Ini topping apa? Kayak wafer gitu ya. Jadi kalau makan apa ya, nyobain es durian teler ini harus dicampur dulu kelihatan. Tapi kalau udah penuh kayak gini kita ambil dulu sedikit demi sedikit, nanti biar agak campur. Ya. Ini sampai lumer-lumer kayak gini, coba gila. Sebetulnya minta ampun kalau ini panas-panas kayak gini ya kan. Jadi ini isiannya ada es babi serut. Terus nanti dikasih toppingnya itu ada banyak, ada keju, ada wafer juga. Terus ini ada alpukat juga ya? Ini? Ah, alpukat. Alpukat terus ada ini, ada nata de coco. Ah, nata de coco. Ya sepi lah, pokoknya bahasa Inggris ini terlalu pasang ya. Ya kita langsung cobain ini ya. Kita cobain yang ini ya, ada durinya langsung. Keren dicampur keju. Kalau kalian pengen wafernya dimakan, ya ambil aja ya. Enak, enak. Rasa banget sebenarnya. Dan ini katanya pancake duriannya ini ngambilnya dari mana mas? Medan. Dari Medan langsung. Langsung. Dari Medan. Bayangin gimana rasa duriannya ngambil dari Medan langsung. Kalau Medan itu pasti manis ya. Dan apa sih namanya yang enak banget? Nah, itu aku nggak tahu. Soalnya macam-macam durian itu banyak banget. Iya, banyak banget. Dan ini walaupun udah diambil terus, maksudnya disendok terus tapi nggak habis-habis ya. Soalnya memang ini pakainya es batu serut, jadi melelehnya atau mencairnya itu agak lama. Kalau umum biasanya bukanya jam 11 siang sampai jam 12 siang udah buka ya? Nah, udah buka. Sebenarnya ini temannya ada dua, yang pertama itu di Jalan Tulus Bakti, yang baru buka ini di Jalan Selamat Riyadi. Tapi kalau kalian pengen gampang nyarinya, langsung aja datang ke Selamat Riyadi. Dan udah ada temannya kayak gini ya. Kalau bisa kalian makan bareng sama teman-teman atau pacar kalian atau siapa itu enak. Mantap. Ini yang durian teler level 3.
Jadi kalau kalian penasaran sama yang lain, langsung aja datang ke sini buat nyobain yang es durian serut. Es durian serut itu gimana isinya tuh? Ya hampir sama kayak ini, cuma nanti yang diserut itu kayak toppingnya kayak ada strawberry, coklat, sama keju. Kalau ini es durian teler tuh kayaknya kayak es teler biasa, tapi ada tambahan topping ekstra duriannya ya. Ada campuran yang lain. Kayaknya ada alpukat, ada alpukat, ada nata de coco nya, ada apa namanya ini? Apa? Apa? Ada papanya jadi kayak es teler gitu, tapi kan ada tambahan ekstra duriannya. Apalagi duriannya juga langsung. Jadi ini bikin video sekaligus jualan ya. Jadi nanti memang ada suara-suara yang harus yang tidak bisa didengarkan malah bisa terdengar di sini. Nah, sekarang kita mau nyobain langsung. Cobain langsung. Nah, langsung coba langsung aja. Karena ini sekarang udah kayaknya menggoda banget karena warna ini belum colok jadi ampun. Ini pancake duriannya ya? Iya. Soalnya kan masih fresh disimpan di apa namanya itu? Kayak freezer gitu ya. Freezer besar. Jadi semua yang ada di sini tuh buahnya masih fresh kayak gitu loh. Oh. Jadi pancake sama duriannya masih disimpan dalam freezer. Jadi kalau mau makan di sini tuh gak usah terburu-buru karena yang jual itu juga gak pernah ngusir. Jadi kalian gak perlu khawatir. Kalau diusir, nanti bilang sama Om Hunter aja ya. Nanti teleponnya ada di bawah sini ya. Laporan aja laporan. Kalau di sini itu biasanya pembeli apa penjualnya itu ramah. Kalau cewek ya digodani, lanang ya dumbar. Biasa kayak gitu. Nah ini dia. Kelihatan nggak sih? Jadi ini buat cemilannya. Masih dingin nih. Ya ini ya sika bukan langsung mana rasanya mantap ya manis. Jadi ini tuh kalau biasanya pancake durian kan kadang dia kebanyakan kayak tepungnya gitu daripada isinya durian ya, tapi kalau ini tuh banyak duriannya gitu manis aja. Jadi ini tuh kayak lebih banyak duriannya gitu, lebih tepung, lebih banyak isinya. Iya benar. Kadang kan kalau kayak gitu kan ada yang judulnya itu ininya. Terus kalau mau makan hati-hati, ini kertasnya jangan ikut dimakan ya. Ada kertasnya. Jadi kalau mau kesini ngerjain tugas sambil nunggu pancake-nya cair, ya mumpulah maksudnya kalian masih berbentuk. Dan ini salah satu produk lokal yang ada di Kota Madiun yang sudah viral dan banyak sekali para dari mahasiswa, pelajar, maupun orang tua. Karena kebanyakan orang tua itu nyari durian susah. Jadi buat kalian yang pengen nyobain durian daripada jauh-jauh, dan terus rasanya pasti manis, langsung aja ke sini. Ini sobat durian. Dan manisnya juga nggak berlebihan kok, manis buah aslinya ya. Tapi kalau di sini pancake-nya itu di atasnya dikasih topping keju. Dan saya ini kasihan sama satu orang, kameramen saya ini nggak makan ya. Ngiler ya. Ya sabar mas ya. Sabar ya. Sabar ya. Jangan ngiler ya, mas kameramen ya. Ya, untuk harganya pancake durian sendiri ini harganya 7.000, tapi kalau untuk yang es durian teler level 3 ini 15.000. Tapi harga sama rasa memang sesuai dengan porsinya. Ini ya, masih banyak sekali. Buat kaitan sendiri, kalian suka sama pancake durian atau yang es durian teler? Susah banget ya nentuin karena ini semua enak banget, serius. Enak banget. Kalau yang ini esnya itu seger banget. Soalnya ini ada campuran esnya kayak gitu kan. Kalau pancake duriannya ini ya asli semua lembut, terus durian semua gitu loh. Jadi kalau kalian
apa namanya, sesuai selera sih. Kalau pengen duriannya aja ya beli yang pancake duriannya aja kayak gitu. Kalau pengen yang seger-seger beli yang es teler atau es serutnya. Oke, sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa kalian subscribe channelnya. Channelnya apa, Kak? Channelku Intan Noviasari atau Intan VSR. Jangan lupa di subscribe ya. Terus jangan lupa kalian komentar di bawah. Terus jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Bye.